Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberi kekuatan dalam menghadapi musibah. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Har Har Byomkesh. Film ini dibintangi aktor Tollywood, Abir Chatterjee, dan disutradarai oleh Arindam Sil. Oke langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Byomkesh Bakshi adalah detektif muda yang berasal dari Kolkata. Ajit adalah teman Byomkesh. Wati adalah istri Byomkesh. Sakun adalah istri dari seorang pria yang kaya raya. Byomkesh dan Wati adalah pasangan pengantin baru. Mereka berdua berencana bulan madu ke kota Benares, sebuah kota yang dianggap suci. Byomkesh dan Wati juga mengajak sahabat mereka bernama Ajit. Pasca kematian ayahnya, Ajit banting setir dan menjadi penulis. Mereka bertiga naik kereta ke kota Benares. Setibanya di stasiun Benares, mereka disambut seorang kapolsek bernama Pandey. Pandey adalah teman baik Byomkesh. Pandey lalu mengantar mereka bertiga ke penginapan. Setibanya di sana, Wati sangat menyukai penginapan itu karena jendela kamarnya menghadap langsung ke Sungai Gangga. Byomkesh, Wati, dan Ajit lalu merapikan barang-barang mereka. Pandey mengundang mereka bertiga untuk makan siang di rumahnya. Di sisi lain, seorang pria kaya raya bernama Narayan sedang bersantai sejenak di istananya dengan istri keduanya yang cantik jelita bernama Sakun. Mereka berdua menikah pasca meninggalnya istri pertama Narayan. Sakun senang melihat Narayan yang sudah sehat kembali karena selama 5 bulan terakhir, Narayan hanya terbaring lemah di tempat tidur karena mengidap penyakit liver. Siang hari, Byomkesh, Wati, dan Ajit pergi ke rumah Pandey untuk makan siang. Sembari makan, mereka berempat mengobrol. Pandey mengeluh kepada Byomkesh bahwa selama Perang Dunia, Benares mengalami peningkatan kriminalitas, khususnya penyelundupan obat terlarang dan racun Curare. Setelah makan, mereka bertiga bersantai sejenak. Tak lama kemudian, anak buah Pandey bernama Ratikan yang baru saja dipindah tugaskan dari kota Pratapgarh datang dan memberikan surat undangan dari Narayan. Dalam surat itu, Narayan mengundang Pandey dan Byomkesh ke istananya untuk merayakan kesembuhan Narayan. Pandey bersedia hadir. Setelah memberikan surat undangan itu, Ratikan kembali ke kantor polisi. Pandey mengajak Byomkesh, Wati, dan Ajit jalan-jalan ke pinggir Sungai Gangga. Sembari berjalan, Pandey menceritakan tentang Narayan. Pandey mengatakan bahwa Narayan adalah seorang pria yang kaya raya yang mempunyai tanah luas di berbagai sisi di kota Benares. Konon katanya, selama 5 bulan terakhir, Narayan terbaring lemah di tempat tidur karena penyakit liver. Sekarang, ia sudah sembuh dan bisa beraktivitas normal kembali. Terlihat Narayan dan Sakun sedang melakukan ritual doa bersama keluarga dan teman-teman mereka. Di antara yang hadir di sana ada adik Narayan bernama Depna, istri Depna bernama Chatni, dan teman Depna yang sangat menyukai Sakun bernama Shankar. Malam hari, Byomkesh, Wati, dan Ajit menyiapkan diri untuk datang ke pesta di istana Narayan. Tak lama kemudian, Pandey menjemput mereka dan pergi bersama ke istana Narayan. Setibanya di istana Narayan, mereka berempat masuk dan bersalaman dengan tamu lainnya. Pandey mengajak Byomkesh bersalaman dengan Narayan. Narayan lalu mengenalkan dokter pribadinya bernama Dokter Palit. Dokter Palit adalah dokter yang merawat Narayan selama ini. Di sana juga ada dokter Prasad, yaitu dokter muda yang selama ini bernafsu untuk menggantikan posisi Dokter Palit sebagai dokter pribadi Narayan. Terlihat Depna dan Shankar minum banyak hingga mabuk dan membuat gaduh. Narayan memanggil asistennya bernama Gadar untuk memberitahu Depna dan Shankar agar tidak membuat gaduh. Terlihat Dokter Palit sedang berbincang dengan istrinya yang bernama Dokter Manna. Dokter Manna adalah dokter pribadi Sakun. Tak lama kemudian Sakun datang menemui para tamu ditemani Chatni. Semua orang takjub dengan kecantikan Sakun. Sakun dikenalkan dengan Byomkesh dan tamu lainnya. Di saat yang bersamaan, seorang pencuri membobol apotek milik Dokter Palit. Musik.
Ratikan yang mengetahui hal itu langsung memberitahu Dr. Palit. Dr. Palit bergegas pergi ke apoteknya. Setelah acara selesai, para tamu kembali pulang. Byomkes, Wati, dan Ajit pulang berjalan kaki sembari menikmati pemandangan malam hari. Di tengah perjalanan, Byomkes melihat Dr. Prasad sedang berbicara dengan penjaga apotek Dr. Palit bernama Sahu. Byomkes lalu kembali pulang dan beristirahat tidur. Pagi hari, seperti biasa, Dr. Palit mendatangi Narayan di istananya untuk menyuntikkan obat. Sembari menyuntik, Narayan dan Dr. Palit mengobrol santai. Setelah disuntik, tiba-tiba Narayan jatuh pingsan dan meninggal dunia. Dr. Palit panik dan berteriak minta tolong. Pandey yang mengetahui hal ini langsung memberitahu Byomkes. Byomkes dan Ajit bangun pagi dan bergegas pergi ke istana. Setibanya di istana, Byomkes menginterogasi Dr. Palit. Dr. Palit mengatakan, beberapa menit lalu aku menyuntikkan obat pada Narayan seperti biasa. Setelah aku suntik, tiba-tiba Narayan kejang lalu meninggal dunia. Aku berteriak minta tolong. Chutney yang mendengar teriakanku datang membantu. Setelah mendengar cerita Dr. Palit, Byomkes merasa ada yang tidak beres. Byomkes memerintahkan Pandey untuk segera mengotopsi mayat Narayan dan memeriksa botol obat yang disuntikan Dr. Palit pada Narayan. Dr. Palit mengatakan, botol obat yang kusuntikan pada Narayan adalah botol obat yang biasanya aku suntikan pada Narayan selama 5 bulan terakhir. Byomkes menduga botol obat itu sudah ditukar oleh si pencuri. Dokter Mana datang dan memberitahu bahwa baru saja ia memeriksa Sakun yang sedang sakit. Dan ternyata Sakun dinyatakan positif hamil. Shakuntala Devi is pregnant. Berita kehamilan Sakun itu tidak diketahui semua orang. Byomkes, Ajit, Pandey, dan Ratikan keluar sejenak untuk membicarakan kasus ini. Dr. Prasad datang untuk melihat mayat Narayan namun dilarang oleh Ratikan. Dr. Prasad justru mengolok-olok polisi. Ratikan emosi dan mengusir Dr. Prasad. Mereka berempat terus membicarakan kasus ini. Pandey memberitahu Byomkes bahwa dengan meninggalnya Narayan, semua harta Narayan akan jatuh ke tangan Depna. Insting Byomkes mengatakan Narayan telah diracun. Motif dalam hal ini bisa jadi masalah harta atau yang lainnya. Mereka berempat kemudian pergi ke apotek Dr. Palit untuk memeriksa. Di sana, Byomkes menginterogasi Sahu. Byomkes bertanya, ada keperluan apa Sahu berbicara dengan Dr. Prasad tadi malam? Sahu ketakutan dan menjawab, dirinya didesak Dr. Prasad agar berhenti bekerja dengan Dr. Palit. Dr. Prasad melakukan itu untuk menghancurkan Dr. Palit secara perlahan. Dr. Palit tidak kaget mendengar hal itu, karena sejak dahulu Dr. Prasad ingin menyingkirkan dirinya. Byomkes bertanya kepada Dr. Palit apa yang sedang Dr. Palit pikirkan. Dr. Palit mengatakan ia sedang berpikir mengenai kehamilan Sakun yang sudah berumur 3 bulan. Byomkes kaget mendengar hal itu. Sore hari, semua orang membaca doa bersama di depan jenazah Narayan. Setelah acara doa bersama selesai, mereka semua kembali pulang. Pandey mendapatkan informasi bahwa laporan otopsi Narayan mengatakan Narayan tewas diracun Kyurer. Tiba-tiba, Sangkar datang dan berniat menemui Sakun namun dilarang oleh Pandey dan Byomkes. Mereka berdua lalu mengusir Sangkar. Sangkar marah dan mengatakan kepada Byomkes agar Byomkes tidak usah sok-sokan. Ya Banaras hai, Kolkata nahin. Byomkes dan Pandey terus melakukan penyelidikan. Mereka berempat menemui Gadar untuk dimintai keterangan. Gadar mengatakan, sebelum Narayan sakit 5 bulan lalu, Narayan memberikanku uang untuk dipinjamkan kepada Dr. Palit. Byomkes bertanya, untuk apa uang itu? Gadar menjawab, uang itu untuk renovasi apotek Dr. Palit. Setelah itu, Byomkes menemui Chutney untuk dimintai keterangan. Bukannya memberikan keterangan, Chutney justru menggoda Byomkes. Byomkes pergi meninggalkan Chutney. Byomkes lalu menemui Depna. Terlihat Depna sedang mabuk dan mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Melihat Depna seperti itu, Byomkes dan Pandey berasumsi Depna tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Narayan. Malam hari, mereka berempat menelusuri istana Narayan. Ratikan membimbing Byomkes, Ajit, dan Pandey masuk ke kamar Sakun. Setelah masuk ke kamar Sakun, Byomkes melihat lukisan Sakun. Byomkes baru tahu ternyata Sakun juga pandai melukis. Di lukisan itu terlihat
seorang wanita sedang rebahan dan diintip oleh seorang pria bermata biru yang sedang memegang panah. Ratikan juga memberitahu Byomkes bahwa selama 5 bulan terakhir, Narayan dirawat oleh seorang perawat bernama Miss Lambert. Setelah itu, Byomkes menemui Sakun untuk dimintai keterangan. Sakun mengatakan, "Setelah pesta kemarin malam, aku memberitahu Narayan bahwa aku positif hamil. Narayan sangat bahagia mendengar berita kehamilanku. Narayan juga mengatakan kepadaku bahwa separuh hartanya nanti akan diberikan kepada anak yang ada di perutku." Setelah memberikan keterangan, tiba-tiba Sakun jatuh pingsan. Byomkes dan Ajit kembali ke penginapan. Byomkes dan Wati bersantai sejenak di pinggir sungai Gangga. Mereka berdua lalu kembali pulang. Byomkes, Wati, dan Ajit terus memikirkan kasus ini. Byomkes mengatakan, selama 5 bulan terakhir, Narayan terbaring lemah di tempat tidur. Tidak mungkin Narayan bisa memberikan nafkah batin kepada Sakun. Sedangkan usia kehamilan Sakun sudah 3 bulan. Byomkes menduga Sakun telah berselingkuh. Karena takut kehamilannya diketahui Narayan, Sakun membunuh Narayan. Namun, Byomkes belum tahu siapa pria yang selingkuh dengan Sakun. Byomkes masih berpikir, apakah si pencuri dan si peselingkuh adalah satu orang yang sama atau dua orang yang berbeda? Wati menduga, sangkar atau dokter prasatlah yang berselingkuh dengan Sakun. Besok pagi, Sakun menemui Byomkes secara empat mata. Sakun mengatakan kepada Byomkes, ia menduga Narayan dibunuh oleh Depna dan Chatni karena Depna dan Chatni ingin merebut harta warisan Narayan. Sakun memberikan uang yang banyak kepada Byomkes agar segera menemukan pelakunya. Namun Byomkes menolak. Byomkes tidak mau dibayar. Byomkes baru tahu bahwa Sakun berasal dari kota Pratapgarh. Setelah itu, Byomkes kembali pulang. Malam hari, Byomkes bercita tidur. Byomkes masih memikirkan lukisan Sakun. Byomkes merasa lukisan itu bermakna sesuatu. Besok pagi, Pandey mendapatkan hasil analisa laboratorium yang menyatakan bahwa tidak ada racun Curare dalam botol obat Dr. Palit yang disuntikan pada Narayan. Byomkes mulai mencurigai Dr. Palit karena biasanya hanya seorang dokter yang punya kewenangan mendapatkan obat-obatan semacam itu. Pandey, Ratikan, Byomkes, dan Ajit langsung mendatangi Dr. Palit. Pandey menginterogasi Dr. Palit. Dr. Palit menjawab, ia tidak tahu mengapa racun Curare tidak terdeteksi dalam botol obat yang ia suntikan pada Narayan. Byomkes juga bertanya mengenai uang yang diberikan Narayan pada Dr. Palit. Gadar mengatakan, uang itu sudah diberikan padamu untuk merenovasi apotekmu. Dr. Palit menyangkal hal itu karena sampai detik ini Dr. Palit belum menerima uang itu. Jhoot bola hai usne. Ratikan berinisiatif dan mengatakan kepada Pandey dan Byomkes, ia akan mencari tahu siapa penjual racun Curare di kota Benares. Pandey dan Byomkes pergi menemui Miss Lambert. Miss Lambert mengatakan, selama 5 bulan aku merawat Narayan secara intensif. Aku tahu betul bahwa Narayan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Tidak mungkin Narayan bisa memberikan nafkah batin pada Sakun. Malam hari, Byomkes yang masih penasaran siapa pria yang selingkuh dengan Sakun mengajak Ajit bersembunyi di depan istana Sakun. Byomkes ingin tahu siapa pria yang keluar masuk istana. Tak lama kemudian, Byomkes melihat Shankar dan Dr. Prasad yang sedang mabuk memaksa masuk ke istana, namun diusir oleh satpam istana. Ajit yakin Shankarlah yang selingkuh dengan Sakun. Byomkes dan Ajit lalu kembali pulang. Di penginapan, Wati ngambek dan mematikan lampu. Wati ngambek karena bukannya bulan madu, Byomkes malah sibuk menangani kasus. Ajit kebingungan ketika mencoba menyalakan lampu. Ajit tidak tahu di mana posisi saklar lampunya. Ketika lampu sudah dinyalakan, Byomkes meminta maaf kepada Wati. Byomkes dan Wati lalu beristirahat tidur. Besok pagi, Pandey, Byomkes, dan Ajit pergi menghampiri Shankar. Kebetulan di sana juga ada Dr. Prasad. Pandey menegur mereka berdua dengan keras karena tadi malam mereka berdua memaksa masuk ke istana. Bukannya minta maaf, Shankar justru mengatakan dirinya masuk karena ingin menemui Sakun. Shankar terlihat sangat terobsesi dengan Sakun. Dr. Prasad meminta maaf kepada Pandey karena semalam ia dan Shankar sedang mabuk berat. Byomkes dan Ajit lalu menemui Gadar. Terlihat
Gadar sedang sibuk memasukkan surat ke kotak pos istana yang sudah menjadi kebiasaannya. Gadar mengatakan, "Setiap pagi aku memasukkan banyak surat, seperti surat dari pemerintah setempat, surat tagihan listrik, dan lain-lain." Tanpa basa-basi, Bhyamkesh bertanya mengenai uang yang diberikan Narayan untuk Dokter Palit. Akhirnya, Gadar mengaku bahwa dirinya berbohong. Ia mengaku telah menerima uang itu dari Narayan namun tidak diberikan pada Dokter Palit. Uang itu Gadar kirimkan untuk keluarganya yang terlilit hutang di kampung. Gadar menangis dan meminta maaf kepada Bhyamkesh. Bhyamkesh terus memikirkan kasus ini. Dalam kasus ini, Bhyamkesh belum bisa memastikan apakah pembobol apotek Dokter Palit adalah orang yang sama yang berselingkuh dengan Sakun atau dua orang yang berbeda. Dalam kasus ini, semuanya memiliki motif. Dokter Palit ingin mendapatkan uang untuk renovasi apoteknya. Dokter Prasad ingin menyingkirkan Dokter Palit. Shankar sangat terobsesi dengan Sakun. Gadar berbohong mengenai uang yang diberikan Narayan. Depna dan Chatni ingin merebut harta warisan Narayan. Bhyamkesh masih belum mengetahui siapa tersangka dalam kasus ini. Bhyamkesh dan Ajit lalu menemui Chatni untuk mengetes reaksi Chatni. Tanpa basa-basi, Bhyamkesh bertanya kepada Chatni, apakah Chatni mengetahui tentang kehamilan Sakun yang sudah berumur 5 bulan. Chatni ketakutan dan pura-pura tidak tahu. Bhyamkesh yakin Chatni mengetahui perselingkuhan Sakun. Bhyamkesh dan Ajit lalu kembali pulang. Malam hari, Bhyamkesh dan Wati mematikan lampu kamar dan beristirahat tidur. Tiba-tiba, Bhyamkesh teringat tentang lampu di kamar Sakun. Bhyamkesh juga baru sadar tentang lukisan yang dilukis Sakun. Besok pagi, Bhyamkesh, Ajit, dan Pandey mendatangi kamar Sakun untuk melihat kembali lukisan Sakun. Sekarang, Bhyamkesh sudah tahu siapa sosok lelaki bermata biru yang ada dalam lukisan itu. Bhyamkesh lalu menemui Sakun secara empat mata di dalam kamarnya. Bhyamkesh membongkar semuanya di depan Sakun. Bhyamkesh mengatakan, "Sakun, kehamilanmu tidak masuk akal karena selama 5 bulan terakhir Narayan terbaring lemah di tempat tidur. Sedangkan kehamilanmu sudah berumur 3 bulan. Bayi di dalam kandunganmu itu bukan bayi Narayan. Selama ini kau telah berselingkuh." Bhyamkesh yang sudah mengetahui siapa pria itu pura-pura tidak tahu dan bertanya kepada Sakun siapa pria itu. Sakun terdiam membisu. Sakun yang ketakutan mencoba menyuap Bhyamkesh dengan sekotak perhiasan emas namun Bhyamkesh menolak. Bhyamkesh kembali ke penginapan. Mereka berempat terus membicarakan kasus ini. Ratikan memberitahu Bhyamkesh ia sudah menemui seorang informan yang tahu tentang racun Curare. Informan itu mengatakan Dokter Palit sendirilah yang membeli racun Curare itu. Ratikan yakin Dokter Palit adalah pembunuh Narayan. Pandey sependapat dengan asumsi Ratikan. Bhyamkesh yang sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya tidak memberitahu Ajit, Pandey, dan Ratikan. Bhyamkesh mengatakan, "Ketika aku menginterogasi Sakun, Sakun ketakutan. Aku yakin sekarang Sakun sedang mengirim surat pada kekasihnya dan nanti malam Sakun akan mengambil surat itu di kotak pos istana. Dari surat itu kita bisa mengetahui nama kekasih Sakun. Saat itu juga kita semua akan melakukan penggerebekan." Pandey setuju dengan ide Bhyamkesh. Di saat yang bersamaan terlihat Sakun menulis surat pada kekasihnya. Surat itu ia berikan kepada Chatni dengan harapan malam hari kekasih Sakun akan membalas surat itu dan meletakkannya di kotak pos depan istana. Malam hari, Bhyamkesh, Ajit, Pandey, dan Ratikan mendatangi istana dan bersiap di posisi masing-masing. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya Sakun keluar untuk mengambil surat itu. Tiba-tiba, dari arah samping, kekasih Sakun yang takut terbongkar jati dirinya menembak kepala Sakun hingga tewas. Bhyamkesh dan Pandey kaget melihat hal itu. Dengan cepat kekasih Sakun mengambil surat itu. Bhyamkesh langsung berlari mengejar kekasih Sakun. Kekasih Sakun terus menembaki Bhyamkesh namun Bhyamkesh berhasil menghindar. Di jalan buntu, kekasih Sakun terkunci dan tidak bisa kemana-mana. Kekasih Sakun mendorongkan pistol kepada Bhyamkesh. Tiba-tiba Pandey datang dan langsung menembak kekasih Sakun hingga tewas. Pandey kaget ketika melihat wajah kekasih Sakun yang tidak lain adalah Ratikan. Jedir.
Besok pagi, setelah mengurus pemakaman Sakun dan Ratikan, Byomkes mengumpulkan Pandey dan keluarga besar Narayan di istana. Di hadapan semua orang, Byomkes memaparkan kronologi pembunuhan ini. Byomkes mengatakan, "Aku baru sadar bahwa Ratikan pelakunya saat aku teringat tentang lampu di kamar Sakun. Ketika aku dan Pandey masuk ke kamar Sakun, Ratikan langsung hafal di mana lokasi saklar lampunya. Padahal aku, Pandey, dan Ajit tidak mengetahui di mana posisi saklar lampunya. Artinya, Ratikan pernah masuk ke dalam kamar Sakun. Pada lukisan Sakun, aku juga menemukan petunjuk. Pria yang ada di lukisan Sakun bermata biru, dan Ratikan juga bermata biru. Pandey juga memberitahuku bahwa Ratikan dan Sakun berasal dari kota yang sama, yakni Pratapgarh. Mereka berdua pasti sudah menjalin kasih sejak lama. Ketika mereka berdua sadar bahwa Sakun hamil, Ratikan mulai berencana membunuh Narayan. Ratikan membobol apotek Dokter Palit dan menukar botol obat yang biasa disuntikan Dokter Palit pada Narayan. Ratikan juga berinisiatif menemui penjual racun Curer agar jati dirinya tidak terbongkar. Sayangnya, Chutney sebagai keluarga justru membiarkan perselingkuhan itu terjadi. Chutney malu karena Byomkes membongkar semuanya. Setelah memaparkan semuanya, Byomkes dan Wati pergi ke Sungai Gangga untuk berdoa. Habis. Apa pesan dari film ini? Selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you!